Kenapa para kiai dan kaum santri serta seluruh rakyat Indonesia harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Indonesia, tanah sajadah, tempat kita bersujud kepada Allah.